Iya, Bang. Profesor Maloney. Kita sebagai petugas harus punya mental baja. Harus itu, Bang. Ini banyak rumah kosong. Apapun yang terjadi, jangan takut. Ingat, jangan takut. Jangan bikin malu gua. Kalau soal itu, mah, nomor satu saya, Bang. Tenang aja, Bang. Iya. Saya ini akan melakukan tindakan agar suasana tetap kondusif. Cukup bagus. Baru temen gua tuh. Waduh, topi abang kemana? Ini yang gua gak demen nih. Bercanda lu keliwat berarti. Ya, kok abang nyalain saya sih, Bang? Terus siapa dong? Ya gak tahu, Bang. Noh, noh dia, Bang. Itu topi abang tuh. Kok ada di situ? Ya tahu. Ambil, Bang. Saya pulang aja, Bang. Ya, udah hampir kena sih lu macam-macam aja sih. Tuh, jauh kan? Ini segala topi diikutin, Bang. Bang, Bang. Ya ilah. Mati lu. Ah, pulang aja, mana Bang. Diam topi gua kan. Bang. Hitung. Satu, dua, tiga. Ngesot-ngesotnya. Sebelumnya gue keluar. Gue marah. Gue bilang, lo kalau gak suka, lo boleh keluar dari mobil gue. Terserah mau pulang naik apaan. Mau ngeteng kek, mau nebeng orang kek. Bebas. Ya iyalah, kesel kali gue. Gila. Kalau terjadi sama lo pada gimana coba, ha? Ngasem, gue cerita 2 jam, dia pada molor, dipikir gue ngedongeng kali. Aduh, nyetir mobil pelan-pelan dong. Nyetir mobil kayak nyetir bom-bom kar. Ada apaan? Ada apaan sih? Hah? Ya masa tengah malam gini cewek berdiri sendirian kan aneh. Cakep ceweknya nih. Man. Cek, Man. Enggak, lu aja. Terus sih. Udah nggak ada. Beres. Berat banget sih mobil. Gak stabil. Bawaannya ke kiri terus. Sampai lagi. Kempes.
Dongkrak, Bay, dongkrak, dongkrak. Cepetan. Jaka, kita di mana nih? Serem banget. Gue nggak tahu. Cepetan, Bay! Nggak ada, Jak! Aduh, gue lupa. Gue tinggal di bengkel. Kenapa sih? Bannya kempes. Emang nggak ada ban serep apa? Ban serep ada. Dongkraknya nggak ada. Lu mau pegangin? Enak aja lo. Terus gimana dong sekarang ini kita? Kita coba masuk ke dalam rumah ini ya. Jak, kenapa kita nggak cari bengkel aja sih? Lo lihat nih. Jam berapa? Mana ada bengkel buka, nih? Hah? Eh, itu jam mati. Udah, tutup aja. Oh iya. Mana dong? Nih, lihat nih. Nggak ada bengkel buka. Udahlah, kita coba dulu. Paling nggak akan usaha. Ya tuh bener yang dibilang Jaki. Menurut teori yang nggak baca di buku, usaha tuh lebih baik daripada ngelakuin apa-apa. Udah kebanyakan teori, cepetan ayo masuk. Yuk. Ayo. Udah buruan. Ada nyaut. Pintu kebuka sendiri. Menurut teori, kalau pintu kebuka sendiri, berarti ada engsel yang dol. Eh Cumi, itu mah nggak usah pakai teori. Monyet ngesot juga tahu. Gue juga punya teori. Kalau pintu yang baru dipasang dia rubuh, berarti tukang kayunya blow on. So anggot. Weh. Nggak jadi. Kelamaan. Ih, cepetan deh, kata mau jadi dongkrak. Ah, bercanda mulu. Iya, jangan tinggalin gue dong. Please. Duh, Ki. Ada-ada aja lu. Ngapain sih kita disuruh masuk rumah kosong begini? Emang ada dongkrak di sini? Eh, ini rumah kan gede. Masa dulu pemiliknya nggak punya dongkrak? Eh, lu tau nggak? Toilet di mana? Idi, nanyanya sama gua. Kan gua juga baru kesini bareng elu. Gua kebelet pipis banget nih. Ya udah lu cari aja sendiri. Yuk. Yuk. Apaan sih, Mun? Yuk. Yuk. Berdua doang? Masa kita cari berdua? Tiga. Hah, masih apa? Sama setan sebelah lu tuh. Enggak, ya berdua lah. Yaudah deh, ini ke bawah kali ya. Biar cepet kita mencar. Gua cari ke sana. Lu terserah cari ke mana. Di mana dong toiletnya? Hah? Ini apa nih? Ini toiletnya. Oh. Nah. Yaudah, kalau gitu lu tunggu di sini, gua turun ke bawah bentar. Apa-apaan sih? Lu tega banget ya ninggalin gua sendiri. Gua ikut dong. Please. Kenapa jadi kayak Raymond ya? Tunggu bentar aja, ih kayak anak kecil aja lu. Terus kalau lu ninggalin gue sama siapa dong? Ya gak apa-apa, sebentar doang pengen pipis. Ya ampun, buruan lo. Iya. Yeah.
bau banget sih. Daripada enggak deh. Dongkrak nggak mungkin ada di dalam kamar. Menurut Ana? Tuh, ada-ada aja nih, bikin takut aja nih. Serem benar nih rumah. Lebih serem dari kuburan. Ih, kok mentok sih? Perasaan tadi gue lihat jendelanya masih jauh. Tuh kan, jendelanya masih jauh. Berarti yang tadi gue tabrak apa dong? Ajong.
Ancang! 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 Ah! Ancang! Dongkrak, dongkrak, dongkrak. Kopi, Pak. Manis. Oh, iya, iya, iya. Abang sih, ah. Pakai nguber-nguber topi segala. Udah, apa sih? Marah mulu, kan gue temen lu. Apaan? Apaan gimana? Ya udah, jangan diterusin. Nyusruk tadi saya. Bang, nyusruk aja mati kagak apa-apa. Ada apa ini, ada apa ini? Ayo, silakan diminum kopinya, silakan diminum. Iya, Pak, saya mau nanya. Iya. Saya lagi ronda. Iya. Di sana kan ada rumah kosong tuh. Betul. Ada pocongnya, Pak. Setahu saya, sejak si Cici, anak semata wayangnya itu hilang dan tidak pulang-pulang, rumah itu jadi angker. Terus, Pak. Karena stres, ibu dan bapaknya dan meninggal, kemudian dikuburkan di samping rumahnya. Apa nggak bisa dikuburin di tempat yang layak gitu, Pak? Menurut keluarganya, itu adalah pesan terakhir dari orang tuanya. Supaya kelak, dia akan bertemu dengan Cici dan bersama-sama kembali. Ironis kan, Pak? Kalau gitu Bapak terlalu. Terlalu tinggi omongan Bapak. Teman saya enggak nyampe otaknya. Ah, silakan diminum aja, Pak. Silakan ya, Pak. Makasih, Pak. Sombong amat jadi orang lu. Lu sekolah emangnya? Iya kan biar Abang ngerti, saya juga ngerti, Bang. Gila, hari ini hari yang gila buat kita. Lo tau gak sih, kejadian hari ini kalau dijadiin film, judulnya Gara-Gara Dongkrak. Udah bisa bercanda lo ya. Ntar kalau tuh pocong ikutin baru tau rasa lo. Berat lagi sih mobil, kan kita udah ganti ban. Kayak kebanyakan muatan. Lo semua tidur di rumah gue aja. Bokap nyokap gue lagi ke Surabaya. Kalian yakin kita udah aman? Lo ngerasa merinding nggak? Kalau lo merasa merinding, berarti tuh pocong ngikutin lo. Kalau enggak, berarti aman. Merinding nggak? Ah, merinding? Merinding nggak? Iya. Yeah. Gue ngerasa merinding. Berarti pocongnya lo. Gatel banget sih lo malam-malam kayak begini juga. Ayo deh, yuk. Yuk.
Bagus, bagus. Lo tidur bawah. Lo minggir. Ya elah, Jat. Lu kan udah sering tidur di kamar lo. Kasur gue. Tempat tidur gue. Kenapa lo yang kuasain? Ya elah, Jat. Kita berdua kan juga pengen ngerasain kasur ini. Minggir. Ya udah deh, bawel banget lo. Shock gue. But I'm happy. Lo bisa nge-break. Bilang dari dulu kita bikin tim. Sekarang kita brother, oke? Tidur bareng. Sesama anak break, mesti mengutamakan kebersamaan. Besok kita bikin tim breakers. Namanya? Udah tidur. Pesan gue nama. Namanya The Gagaps. Bisa tidur nih. Udah aman, Ken. Mendingan lo tidur aja deh. Udah hampir pagi nih. Gimana bisa tidur? Hawa nih kamar tuh serem banget. Bikin parno. Kamar siapa sih nih? Ya kamarnya Jaki lah. Orang kita adanya di rumah Jaki. Ya gak heran. Yang punya aja mukanya begitu. Gimana kagak serem? Katanya kagak takut. Megang-megang juga ujung-ujungnya. Ya udah deh, gak apa-apa deh. Kita nempel-nempel aja deh daripada ngeri. Pocong gak bakalan datang. Kalaupun dia datang, pasti lama. Kita aja yang naik mobil butuh waktu 3 jam. Apalagi dia yang lompatnya sekepot-sekepot. Jaminan lu apa tuh pocong kagak kemari? Jaminan? Jaminannya kalau tuh pocong rusak, lu diganti sama pocong yang baru. Pocong pakai jaminan. Sekarang gini, gue tanya, semalam terjadi sesuatu gak? Kagak. Ya udah, berarti aman. Itu kan semalam. Kalau nanti malam dia datang gimana? Balikin, masih pagi nih. Handphone gua mana? Ye, main tuduh aja. Udah deh, Mon, enggak usah bercanda. Situasi lagi genting. Ih. Siapa yang bercanda? Gua mau ngabarin nenek gue. Kasih kabar kita enggak jadi ke sana. Lemon, kita ngadepin pocong yang iseng aja udah kebingungan. Ngapain juga ngumpetin HP lo? Serius nih. Oh, kok kagak ngisengin ngumpetin baby gue? Kagak, ngapain? Kenapa lo nggak coba hubungin aja HP lo? Pasti ketahuan kan HP lo ada di mana? Nggak ada paling pintar. Ya, gue pinjem handphone bentar ya. Oke. Aduh, muka gue udah cogro begitu, apaan sih lo? Abang sih naruh muka sembarangan. Ngambung sini. Dah, kenapa bang? Dimatiin. Wah, dikirain suara setan kali.
Kenapa? Apaan sih? Hah, kenapa? Apa sih? Hah? Apa sih? Ngomong-ngomong sih, pelan-pelan ngomong ya. Napas, napas. Copot. Jadi dia takut begitu kali bang ya? Pasti dong. Ya, jangankan orang bang, setan aja pasti minder ngeliat abang. Minder gimana maksudnya? Ya, abang kan lebih jelek dari setan. Lu ngatain gue ya? Emang lu cakep? Jelek sih bang. Kalau lu jelek, gue jelek, berarti kita keluarga setan dong. Setan ada keluarganya. Makanya di rumah saya nggak ada kaca bang. Kalau ada kaca, malu bang. Agak bilang apa tuh? Kerja kesono, kesono masa kesono, kesono. Saya tanya ono, kemana sih? Sono, suaranya tadi di sono. Di sono. Bukain dek nih, bukain dek nih. Jaki, buruan, panas nih. Pocong. Kelir lagi kita kayak di. Kayaknya itu pocong neror kita terus, Jak. Udah, jangan mikirin yang jelek-jelek. Sekarang kita pikirin belajar aja dulu di kampus. Yuk. Yuk. Yuk, cepetan telat loh. Gara-gara pocong nih. Eh, jamur. Ya sembarangan ngomong lu, bikin takut aja deh. Siapa tahu tuh pocong udah dimari kali. Eh, Pai. Tuh pocong kesini. Naik apaan? Ikut kita semalam. Kenapa sih, Pai? Rese banget. Eh, udah. Nih akhirnya telat. Mendingan sekarang kita naik taksi. Urusan mobil bisa panggil montir ntar. Yuk. Waduh! Jak! Iya, on. Sendiri, Jak. Gara-gara pocong nih. Halo. Gimana, Mon? Udah dapat montirnya? Udah, Jak. Tapi penyakitnya belum ketemu juga. Jadi mobil gue masih mati. Iya sih, Jak. Tenang aja lagi diperiksa. Eh, Jak. Apa enggak? Gue panggil tuh pocong. Biar mobil lu jalan lagi. Hati-hati. Hati-hati kalau ngomong. Ntar lo didatengin yang ada lo bukan gagap lagi. Gago. Gila lo. Udah, lo cari penyakitnya sampai nyala tuh mobil. Eh? Yaudah, gue cek lagi ya. Lubang buaya. Kau-kau yang menduakanku dan kau-kau yang memutuskanku dan kini kau berharap kembali. Lebih serem dari pocong. Akan bisa. Kemana perginya itu pocong hidup? Jaki, apa kabar? Gimana bang? Udah ketemu belum penyakitnya? Belum mas. Aneh juga nih, semuanya normal mas.
Padahal tadi pagi nyala sendiri lho, Pak. Hah? Masa sih? Iya, Bang. Kita semua aja sampai kaget. Maksudnya mesin nyala sendiri? Iya. Pasti pocong. Hah? Pocong? Masa sih? Zaman udah modern begini masih ada pocong? Lagian nih, kalau dia berani muncul siang-siang, kita gebukin aja rame-rame. Pai, emang lu yakin montir ini bisa benerin mobil si Jaki? Kagak. Terus kenapa lu panggil? Nggak ada lagi. Yeah, gimana sih? Dia pingsan. Kenapa nih orang? Dia pingsan. Nggak mungkin. Masa pocong bisa nyalain mobil gua? Jak, jangankan mobil. Pali lu aja bisa dinyalain sama dia. Ngeri amat. Sotoy, kayak pernah begaul aja lu sama pocong. Iya, gua punya teorinya. Ngapain? Supaya nggak diganggu pocong, hormati gurumu, sayangi teman. Stop. Ujungnya, itulah tandanya kamu murid yang budiman, kan? Nah, dia tahu. Mon, itu bukannya lagu, Mon. Bang Kuang! Itu mah lagu, bukan teori. Makan kue bolu anget-anget. Teori lu hancur banget. Anak kuda, anak kampret. Lu sampret! Selamat siang, Jaki. Siang. Jangan lupa ya, nanti sore ada kuliah tambahannya. Kenapa pakai kaget? Siapa yang minta tambahan kuliah ibu? Memang bukan Jaki, tapi ibu. Ya udah, ibu pergi dulu ya. Iya, Bu. Iya. Jangan lupa. Dah, sayang. Dah. Tidur di gua. Pakai baju anget. Apaan tuh? Lu berdua, cocok banget. Suka ngelolok sambil berdiri. Apaan tuh? Ambilin golok, gua mau bunuh diri. Papa, telepon aja lagi. Gue yakin kok dia udah jalan. Selalu begini. Iya. Di mana lu? Gue udah di jalan nih. Cepetan dong, perasaanku nggak enak nih. Iya, bentar lagi gue nyampe kok. Iya. Salaman, jangan selek.
kenapa lo? Perasaan tadi gue liat pocong di pangkuan lo. Ah, bener lo, jangan bikin gue takut dong. Serius gue. Apaan sih lu pade? Ada pocong. Serius lu? Emang di sini terima aku sebut pocong? Aduh, Pak, enggak usah bercanda deh. Kita tuh serius tau enggak? Ada pocong di kamar gue. Kalau enggak percaya kamu lihat aja sendiri. Santai aja kali. Ketemu gak tuh? Tahu tuh. Mana? Gak ada apa-apa? Cakep-cakep kentutnya bawa pete. Gue? Apa gue sih? Lo kali ya? Kalau gue gak kentut, lo gak kentut, terus siapa yang kentut? Ya mana yang kejadian? Berisik? Mendingan kita pergi sana aja yuk. Loh, kok malah tiduran di situ? Dan suka berikan. Bewok, cakep ya, cakep bewok. Masih diserem-seremin kali mukanya. Udah serem. Tahu ente bewok item lagi, tapi aneh juga item bang. Mbak, ada pocong, Mbak. Jaki mesti bagaimana? Iya, yeah, Mbak. Jaki ikutin cara Abah. Mel, stop!
Aku betel. Ada keroyokan lagi. Oke, kalau lo maksa, lo jual, gue beli. Lo obral, gue borong. Jangan sok-sokan nantang gue battle. Terbukti kan siapa breaker sejati. Kok gak lompat sih? Mbak, dia nongol lagi, Mbak. Tapi pakai sepatu roda. Jaki mesti gimana lagi nih? Harap ketangkep dong. Ya, bapak udah deh, Pak. I'm the winner. Jangan ketawain ah, kesian. Ah, ngapain sih Bang kita ke tempat begini Bang? Pakai nanya, ikutin aja. Saya kemarin ikutin abang nyasar. Alamatnya biar jelas. Baru pergi. Jawab mulu lo orangnya. Ini pinter. Abang sih lagian ngajak. Bang, silo bang. Ngapain sih? Bang Malik kalau saya ngajak ngomong serius, canda melulu. Gue tau lo takut kan? Siapa yang takut bang? Itu bang, bang. Kayaknya perasaan saya nggak enak nih, Bang. Alah, saya lagi punya perasaan, kayak orang aja. Saya curiga nih, pasti ada sesuatu nih, Bang. Di belakang, Bang. Lek, sekarang gini. Kalau lo nggak percaya, lo takut, kita lihat ke belakang yuk. Enggak. Emang apa? Ya takut. Kagak, kan ada gua. Yuk, gua hitung. Satu, dua, tiga. Tuh, kan? Nggak ada apa-apa, kan? Ya, nggak ada. Keluar, kalau berani. Oh, ya, bang, jangan, Bang. So takut lo orangnya. Daripada so tahu kayak abang. Jawab aja lagi. Nanya mulu sih abang. Ini kenal nggak? Enggak. Bagus. Kita kudu jaga-jaga kan bang. Jaga-jaga apa? Apa yang jaga kita? Lo ada-ada aja lo orang so takut segala macem lah. Abang ini. Bang. Itu saudara abang ya? Mak gua. Pantes mirip, Bang. Bang, yang nanya lu. Itu pocong kan, Bang? Durian Bangko. Pocong! Muka lu mana, muka lu? Nih, ditokok. Bang Malik, kenapa sih, ya? Meriang. Meriang bukan. Lah, kenapa? Gue ngimpi. Tua-tua pakai ngimpi lagi. Ngimpi emang gak tua gak muda. Ngimpi pakai milih gimana sih lu? Lagian orang ngimpi girang banget. Bukan girang gua nangis masih lu gak lihat sih.
Kau kira mah begitu. Tapi sama mukanya. Kegulaan setan. Mimpi apaan emangnya, Bang? Takut jadinya nih. Ana sama Niken. Kemarin malam digangguin pocong sama Vincent. Iya tau gak, amit-amit deh gue. Gue tuh gak bakal balik lagi ke kosan, mendingan gue pulang ke rumah nyokap gue deh. Ngeri, takut gue. Lah kalau lo balik, gue sama siapa dong? Masa gue mesti ikut pulang kampung juga sih? Ini ada lah yang nemenin. Siapa? Tuh, pocong. Tega banget sih lo. Eh, gue yakin ada sesuatu sama nih pocong. Ini bukan pocong biasa. Masa gue diajakin battle? Iya. Ya, lu tau dari mana? Gue gara-gara lu sih gue ikutan gagap tuh dari film. Makanya banyakin nonton film. Wawasan. Smart. Smart, smart apaan? Kita mesti gimana nih sekarang? Kita balik lagi ke rumah kosong itu. Wah, balik lagi ke rumah kosong itu? Iya. No way, pokoknya gue nggak mau ya. Nggak mau. Gue nggak mau. Gue udah bilang, enggak. Mon, lu gimana, Mon? Gue? Enggak, Jak. Heh, lo mau tiap hari hidup lo diteror terus sama tuh pocong? Heh? Mana udah mulai berani bawa teman lagi tuh pocong. Lu tahu nggak kenapa tuh pocong kagak ganggu gua? Kenapa? 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 Karena gua pede, men. Mie jamur. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu gua. Menurut teori yang gua baca di buku, pocong tuh kagak ganggu gua. Kalau kita pede. Pede. Udah, daripada dengan orang gila, mendingan kita masuk kelas, oke? Okay? Tapi emang bukunya ada begitu ya? Ada. Iya. Gue punya ide. Gimana? Jadi? Lah! Ah, elah! Jaki! Biarin, main ninggalin aja. Palingan dia berdua tuh yang disamperin sama pocong. Napas. Pelan-pelan, ngomong pelan-pelan. Napas. Punggung. Ntar gue dicuci muka, tiba-tiba ada pocong ngeliatin ke gue. Serem banget, jago apa ketakutan. Enam tahun kita kenal lu. Baru sekarang lihat lu ngomong ngebut kayak bes malam. Tahu gitu dari dulu aja lo terapi pocong, biar gagap lo kelar. Cok lo. Dia gagap lagi. Tapi beneran, tuh pocong nongol. Beneran? Lo bayangin, siang-siang, di kampus, dia berani nongol. Bahaya banget kan? Ini saran gue. Gimana kok kita semua nginep di rumah lo, Jak? Boleh. Setuju gue. Mutang ya. Lo kenapa sih kalau ngomong kayak kelelep? Lo dulu pernah kelelep ya?
aja ngebit. Bro, gua punya teori baru. Pocong tuh bagaikan tawon. Kalau dia belum ngantuk, dia kagak bakalan pergi. Lu bagaimana sih? Kemarin lu bilang pocong bagaikan nyamuk, sekarang tawon. Nih, sebenarnya buku apa yang lu baca nih? Buku serangga. Pait. Biar gua enggak diantuk sama pocong. Kutu buku koslet dipercaya. Ini ngaku kutu buku, teori ngaco melulu. Dasar lo, kutu. Polisi. Kayak toko handphone nih. Ya. Gua kok tiba-tiba ngerasa merinding, Yak. Lo ngomong enggak usah ngada-ngada. Kalem aja, kalem. Iya. Ini kantor polisi. Setan pocong enggak bakalan berani ngikutin sampai kemari. Iya. Dalam minumnya biasa aja kali. Kenek bajai lo. Ini juga udah biasa. Syukurlah kamu sudah sadar. Ini, kamu minum teh hangat. Biar kamu segar. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalem aja, kalem. Iya. Lu lihat tuh, polisi yang tadi. Kumisnya. Sesuatu banget kalau kata cara ini. Kumis-kumis melindungi gimana gitu. Kalem. Siapa? Ya. Panjang umur. Kok diomongin dia nongol. Kalian kenapa? Ada apa dengan kalian? Kalian sakit? Pak polisi. Pak, pamit pulang ya. Pak. Kamu kenapa? Wah, kalung gua. Pesenan gua udah datang nih. Jak. Apaan sih? Awas, bom buku. Sembarangan lo ngomong lo. Terus, apaan tuh? Ini penangkal pocong. Hah? Tuh, lo lihat. Emang berhasil? Kata temen gua yang jual sih, yang udah-udah sih, clear. Jak,
Masa iya, Pocong takut sama poster. Lu kritis sih, banyak yang nanya. Lu kalau mau kritis jangan di sini. Sono, UGD. Eh, deh masuk. Kita buktiin aja. Yuk. Yuk. Setan. Kalau kagak pocong, kuntilanak. Pocong biasa. Tapi gue pernah denger pocong tuh bagikan nyamuk. Pocongnya satu, temennya yang banyak. Kita benar-benar mesti balik ke rumah kosong itu lagi. Biar kelarin semuanya. Balik? Lo mau? Kita kayak gini terus, hidup dalam ketakutan. Stres gue, stres gue, stres gue. Apa sih? Lihat-lihat gue aja. Males banget masuk ke rumah ini lagi. Rumah gila. Kita gak punya cara lain, Mon. Kita mesti masuk ke dalam untuk cari petunjuk. Ya mudah-mudahan setan tuh gak nongol lagi. Eh, Kumis Lele. Tuh setan gak bakalan nongol kalau lu gak bilang sama dia. Iya, kalau nongol, lu kita empanin. Ya. Emang setannya kagak tahu kalau kita datang? Dibahas.
Kita datang ke sini untuk masuk ke dalam, cari petunjuk. Kalau mau pembahasan, entar di kampus. Ayo deh masuk. Mau dulu lah. Jak, Jak. Lu udah dapat belum petunjuknya, Jak? Mon. Kalau gua udah dapat petunjuknya, ngapain gua cari kemari? Maksud gue, Jak, kalau kita udah dapat bentuknya, kita nggak usah lama-lama di sini. Kalem aja. Ini kita juga lagi nyari. Ya udah, kita nyari lewat dari mana? Dia kan cewek. Biasanya kalau cewek itu nyimpen barang di dalam kamar. Kita cari mulai dari kamar. Oke? Lu apaan sih megang-megang segala? Gue berat, Jak. Oh, aduh. Udah buruan. Gue gak demen baunya di rumah nih. Sama gue juga, bu mayat, tau gak? Banyak cincong pada. Ngarik nih, Jak. Ya ampun. Apa, Mon? Bo bangke, Jak. Berarti mulut lo kedeketan sama hidung lo. Kita gak nyium bau apa-apa. Lo kawin sama tuh pocong. Kali-kali gagap lo bisa kelar tuh, sembuh. Oke, buruan. Satu sama. Lo tadi ngagetin gue. Emang beneran bau. Dan deket-deket sama keteknya si Papai. Pede ya? Lo pede ya? Yakin ya? Ingat, kalau kita pede, setan takut sama kita. Gitu kan teori lo? Lupa. Lo kebanyakan teori sih. Udah masuk, bro. Permisi. Permisi, Ma. Lumpang. Mon. Hah? Kotak, Mon. Panjak, hati-hati, Jak. Mon, bantuin, Mon. Jak, gue cari di kamar lain ya. Oke. Bro. Pede, bro. Pede. Gue ngikut dia. Berat banget. Ayo gue ke situ ya. Gue ke atas. Jaki! Apa-apaan sih, Ci? Kenapa kamu mutusin aku? Bukan gue yang mutusin lo. Orang tua lo gak setuju sama hubungan kita. Udah, Ci. Gak ada yang perlu dibahas lagi. Berarti kamu gak sayang aku ya? Yang namanya hubungan, kalau orang tua udah gak setuju, mau dibawa kemana? Tapi aku sayang kamu. Ci. Bay. Nyebut. Bego. Istighfar maksudnya gua. Bilang dong. Iya. Yeah. Astagfirullahaladzim. Itu dia. Tunggu, diam. Jake! Jake! Sobrak bunyuk. Jake! Kagak bisa. Jake! Jak! Jake!
Jaki. Bang, Jaki. Kenapa Jak? Bangun Jak. Jak. Jaki bangun Jaki. Jaki. Kenapa lo? Jak. Kenapa? Apa? Raymond. Iya. Yeah. Kenapa Jak? Pede gue pede. Pede. Emang pede. Kenapa lo? Tuh setan komunikasi sama gue. Hah? Kita harus pergi ke suatu tempat. Aduh. Mau kemana ya? Yuk. Gue yukin. Yuk. Beneran, lu tau tempatnya, Jack? Gambarannya jelas banget, Mon. Kayak ada film di kepala gua. Widih, hebat banget. Lu tau nggak, tuh pocong kasihan banget. Jadi dia selama ini gentayangin orang karena dia kepengen kuburan itu disempurnain. Hah? Jadi tuh pocong curhat sama lu, Jack? Tapi bener apa yang lu bilang, Jack? Dia masih punya urusan yang belum kelar. Ini nih. Makanya lo banyak-banyakin nonton film. Biar pinter kayak gue, biar smart. Ya, smart sama film? Sama pocong apa urusannya? Nonton film horor maksudnya. Mau ah. Lihat apaan? Lihat apaan sih? Ini dia. Ini dia tempatnya. Tempat apaan? Ini tempatnya yang kita mau datengin. Sama, Mon. Persis. Berarti kita di sini. Mon, hah? Ini dia, Mon. Persis, Mon. Yakin? Di dalam sini, Mon. Ya udah buka. Aduh. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Yo. Siapa yang masuk? Lu lah, masa gue. Awas. Pegangin pai. Iya. Yeah. Ih. Kita apain nih? Kuburin lah. Tapi dengan layak. Yuk. Yo.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Amin. Benar kata si Papai, pocong itu ibarat nyamuk. Pocongnya satu, temennya banyak. Kembali, maafkan aku, ku tak bisa. Kau yang menduakanku, dan kau yang memutuskanku, dan kini kau berharap kembali, maaf ku tak akan bisa. Panggil tuh pocong, biar mobil lu jalan lagi. Hati-hati kalau ngomong. Ntar lo didatengin
lebih serem dari pocong. Udah lu gak usah takut. Alam aja kalem. Bakal umur gua. Itu pocong gak bakal nyampe kemari. Walaupun nyampe, pasti lama. Kita aja yang naik mobil butuh waktu 3 jam. Apalagi dia yang lompatnya sekepot-sekepot. Gua yakin, ada sesuatu sama nih pocong. Pocong? Ini bukan pocong biasa. Masa gue diajakin battle? Tuh kan? Gak ada apa-apa kan? Iya, gak ada. Keluar kalau berani! So takut lo orangnya. Daripada so tahu kayak abang. Jawab aja lagi. Nanya mulu sih abang. Kenal nih? Enggak, bagus. Kita kudu jaga-jaga kan bang? Jaga-jaga apa? Apa yang jaga kita? 2, 3. Jadi tuh pocong curhat sama lu, Jack. Ada pocong, Mbak. Jaki mesti bagaimana? Iya, Mbak. Jaki ikutin cara Abang.